بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين الحمد لله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pengajian tafsirul Quran sehari sehalaman, dan kita masih membahas pada surah An-Nur pada halaman 358. An-Nur ayat 59 sampai 61 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين الحمد لله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 61, di sini terulang kata-kata buyut, buyut, dan sebagaimana biasa ba-nya ini boleh dikasrah menjadi biyut dan terjemahnya tidak berubah. Kemudian ummahat sebagaimana biasa bisa dibaca immihat. Dan di sini pun kita temukan idgham, yaitu pada ayat 60 yarjuna nikahan. Ini nun ketemu dengan nun, ini boleh idgham yarjun nikahan. Dan semua ini adalah qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung ayat sebelumnya supaya kita paham ayat ini dengan mudah, bahwa pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan tentang adab bagaimana seorang anak masuk ke dalam kamar orang tuanya, baik itu bapaknya atau ibunya. Anak dibagi dua, ada yang belum balig, ada yang sudah balig. Yang belum balig diajari untuk minta izin ketika masuk kamar orang tuanya pada tiga waktu. Yang pertama pada isya, karena ini waktu tidur orang tua. Yang kedua menjelang subuh, karena ini juga waktu tidur. Kalau tengah malam mungkin sudah pada tahajud ya. Nah, tapi menjelang subuh ini masih istirahat karena setelah selesai tahajud. Minta izin juga. Kemudian yang ketiga pada waktu sebelum duhur, biasanya orang tua tidur. Kalau di Indonesia mungkin setelah duhur. Itu bagi yang belum balik.
Nah, sekarang kalau anak-anak sudah balik bagaimana? Allah mengatakan pada ayat 59. Wa idza dan apabila balagha telah sampai al-atfalu anak-anak kecil itu al-minkum dari kalian al-huluma usia dewasa fal yasta'dinu hendaklah mereka minta izin kama sebagaimana ista'dzana minta izin alladzina min qablihim orang-orang yang sebelum mereka. Kadzalika seperti itulah yubayyinullah Allah jelaskan lakum bagi kalian ayatihi ayat-ayatnya wallahu alimun hakim dan Allah itu maha mengetahui maha bijaksana. Jadi ayat ini menjelaskan kalau anak-anak sudah balik maka harus minta izin setiap saat. Itulah makna fal yasta'dinu hendaklah minta izin yaitu setiap saat 24 jam. Maka seperti saya sudah balik kan, sudah jenggotan, sudah punya anak banyak. Nah, maka kalau mau masuk kamar orang tua, minta izin dulu 24 jam. Meskipun bukan tiga waktu tadi, ya, yang biasanya orang tua tidak tidur. Meskipun kita tahu orang tua kita sedang tidak tidur, di dalam kamar terdengar suara orang tua kita membaca Quran. Nah, meskipun mereka tidak tidur, tapi karena kita sudah balik, maka minta izin sebelum masuk. Inilah adab Quran. Yang dimaksud kama sta'dzana alladziina min qablihim seperti minta izinnya orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang yang sudah balik sebelum mereka. Sebelum mereka baik kakaknya, baik bapaknya, baik mbahnya, pokoknya yang sebelum mereka yang sudah balik. Kemudian di sini kata-kata hulum yang artinya adalah ihtilam atau mimpi basah. Maksudnya di sini adalah usia balik. Dan usia balik tidak harus mimpi basah. Ada empat tanda orang sudah balik. Satu, mimpi basah usia berapapun. Yang kedua, usia 15 tahun meskipun belum mimpi basah. Yang ketiga, sudah tumbuh bulu kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini tiga ini sama saja. Tambah satu lagi adalah haid bagi para perempuan. Ini berarti sudah balik. Maka mohon maaf, anak-anak sekarang perempuan yang sudah haid, meskipun masih kelas 6 SD, itu sudah balik itu. Wajib pakai jilbab. Kalau tidak dikasih jilbab gimana? Ya berdosa dia. Ini anaknya nggak paham, orang tuanya yang dosa. Karena orang tuanya yang mestinya apa? Memahamkan. Nak, kamu sudah balik, karena kamu sudah haid, meskipun masih kelas 6. Anak zaman sekarang kelas 6 sudah banyak yang balik, Pak. Mungkin zaman dulu belum ada atau jarang ya, tapi sekarang kelas 6 sudah pada balik, sudah haid. Nah, ini wajib untuk apa? Menutup aurat mereka. Kemudian di sini Allah katakan seperti itulah Allah jelaskan ayat-ayatnya dan Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Artinya semua hukum Allah itu sifatnya bijaksana. Jadi seorang anak minta izin ketika masuk kamar orang tuanya, ini satu kebijaksanaan. Bijaksana itu apa definisinya? Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, itu bijaksana. Maka seseorang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya berarti tidak bijaksana. Tidak taat kepada orang tua, ini tidak bijaksana. Karena semestinya bijaksana menyebabkan orang taat kepada kedua orang tuanya. Makanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama yang sempurna selain agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan pada surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini sudah saya sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini suaranya di luar atau di dalam ini, Pak? Kok kayak jauh banget? Ya. Dalam. Biasanya agaknya dekat itu. Tapi sekarang terasa jauh suaranya. Kemudian ayat 60 Allah mengatakan wal qawaid dan wanita-wanita yang sudah tua renta. Minan nisa'i dari kalangan wanita allati yang la yarjuna nikahan mereka sudah tidak lagi mengharap nikah. Falaisa 'alaihinna maka tidak ada bagi mereka junahun dosa ayyadna untuk melepaskan thiyabahunna baju mereka maksudnya sebagian baju mereka. Ghaira mutabarrijatin tanpa menampak-nampakkan bizinatin perhiasan atau keindahan.
Wa ayyasta'fifna, tetapi bahwasanya mereka itu menjaga diri, yaitu tidak melepas jilbab. Khairul lahun, itu lebih baik bagi mereka. Wallahu, dan Allah itu sami'un, maha mendengar. Alimun, maha mengetahui. Ayat ini bicara tentang qawa'id. Qawa'id itu dari kata-kata qa'ada yang artinya duduk. Yang dimaksud qawa'id adalah wanita-wanita tua yang sudah tidak melahirkan anak dan sudah tidak mengalami haid saking tuanya. Jadi qawa'id ini definisinya adalah wanita yang sangat tua. Bukan wanita yang sudah berhenti haid, bukan. Banyak wanita yang sudah berhenti haid tetapi apa? Tidak sangat tua, itu bukan qawa'id. Qawa'id disebut qawa'id yang artinya duduk. Kenapa? Ini wanita saking tuanya, maka dia seringnya duduk. Adapun yang sudah berhenti haid tapi usia 45 tahun, itu bukan qawa'id. Itu masih melayang kemana-mana itu, Pak. Itu masih dahsyat, kata Ustaz Mu'in. Pernah Ustaz Mu'in ditanya, bagaimana Ustaz kalau ada wanita yang sudah berhenti dari haid, bolehkah dia lepas jilbabnya? Kata beliau, tak usia berapa itu? 45 tahun, masih dahsyat, kata beliau. Bukan termasuk qawa'id wanita yang tua renta ini. Jadi anggaplah usia berapa qawa'id itu? Ya, misalnya nenek-nenek usia 100 tahun. Seperti nenek saya yang di Jawa Timur itu, neneknya istri, itu sudah 100 tahun. Jalannya membungkuk begini, kayak orang ruku. Itu qawa'id itu. Sudah la yarjuna nikahan, sudah tidak mengharap nikah lagi. 45 tahun masih mengharap nikah enggak, Pak? Masih mengharap nikah, ya, masih mau dilamar, masih mau apa namanya, kalau ada laki-laki yang datang untuk melamar dia karena dia janda misalnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah dengan istilah qawa'id. Wanita yang tua renta seperti ini, falaisa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahun, boleh lepas sebagian baju, bukan semua baju. Maka thiyab ini meskipun artinya baju, tapi maksudnya sebagian baju. Sehingga harus kita lihat penjelasan para ulama, mana baju yang boleh dilepas oleh wanita tua renta ini. Mereka sebutkan dua. Yang pertama adalah ar-rida fawqa thiyab, baju selendang yang biasanya ditaruh dobel di atas baju yang di bawahnya. Jadi wanita Arab memang pakainya seperti itu biasanya, dobel-dobel begitu. Nah, sehingga badannya masih tertutup dengan baju yang awal, baju yang asal. Habis itu kemudian ditutupi dengan selendang sebagai tambahan saja, supaya lebih apa? Lebih tersembunyi tubuhnya. Nah, itu yang boleh dilepas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-qina atau al-jilbab, yaitu kerudung besar yang menutupi kerudung kecil. Orang Arab kalau panjenengan lihat sampai hari ini masih seperti itu modelnya. Jadi mereka menutupi rambutnya dengan kerudung kecil, habis itu ditutupi kerudung besar yang menutupi wajahnya. Nah, kerudung besar yang menutupi wajahnya ini, yang terjurai sampai ke dada, inilah yang boleh dilepas. Sehingga rambutnya masih tertutupi oleh apa? Jilbab kecilnya. Kalau di Indonesia mungkin seperti apa itu? Yang biasanya ibu-ibu tua pakai itu, yang seperti peci itu, ya, menutupi apa? Rambutnya ini. Nah, itu nggak boleh dilepas itu. Sehingga rambutnya masih apa? Tertutupi itu. Adapun jilbabnya yang di luar, nah, silahkan dilepas. Maka itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Tapi ini khusus bagi qawa'id wanita-wanita yang sudah tua renta. Tapi syaratnya adalah ghairu mutabarrijatin bizinah, tidak dengan niatan untuk menampil-nampilkan kecantikannya atau perhiasannya. Di lehernya di sini dihiasi dengan apa? Kalung yang sangat banyak, emas yang sangat banyak, nah, ditampak-tampakkan. Atau menampakkan keputihan lehernya. Ini saya meskipun sudah tua renta, nih lihat, leher saya masih putih sekali, cantik sekali. Enggak boleh kayak begitu. Meskipun boleh melepas jilbab atas tadi, Allah katakan wa ayyasta'fifna khairul lahun, tapi menjaga diri tetap lebih baik. Jadi usia 100 tahun masih pakai jilbab besar lebih baik. Dan itulah yang dilakukan oleh wanita-wanita Yaman sampai hari ini. Coba lihat di Yaman, nggih. Kalau mau lihat langsung di sana bisa, atau lihat di YouTube mungkin ada, atau mungkin tidak ada, enggak ada. Nah, itu wanita-wanita Yaman sebagaimana diceritakan oleh guru kami Syekh Ahmad Asy-Syahabi dari Yaman, itu meskipun sudah tua renta mereka masih pakai jilbab dan masih pakai cadar.
Itulah makna wa yasta'fifna khairul lahun. Maka jangan coba-coba mengganggu wanita Yaman pakai cadar, Pak. Dibuka nenek-nenek kaget, Pak. Jadi cadaran itu belum tentu berarti apa? Masih muda, enggak ya. Semuanya tua renta juga cadaran. Yaman itu memang enggak ada tandingannya. Orang-orang perempuan Yaman itu konon keluar dari rumah cuman dua kali saja. Pertama keluar dari rumah ketika dilamar oleh seorang laki-laki. Nah, maka keluar dari rumah untuk pindah ke rumah suaminya. Habis itu keluar dari rumah ketika mati. Dikeluarkan dari rumahnya untuk menuju ke kuburan. 24 jam selalu berada di rumah. Dan itu terbukti. Silahkan lihat pasar di Yaman, Hadramaut ya, bukan yang lain-lain. Karena Yaman luas. Tapi di Hadramaut, itu wanita-wanita Hadramaut nggak pernah pergi ke pasar. Di pasar semua isinya laki-laki, perempuan satu pun nggak ketemu. Kenapa? Memang mereka kebiasaannya seperti itu. Kenapa mereka membiasakan seperti itu? Mereka pakai konsepnya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, paling bagus bagi wanita adalah matanya tidak melihat laki-laki dan mata laki-laki tidak melihat kepada mereka. Kemudian ayat 60 Allah mengatakan, "Laisa 'alal a'ma," tidak ada bagi orang yang buta harajun, dosa. "Wala 'alal a'raj," tidak pula bagi orang yang pincang harajun, dosa. "Wala 'alal marid," tidak pula bagi orang sakit harajun, dosa. "Wala 'ala anfusikum," tidak pula bagi diri-diri kalian dosa. "An ta'kulu," untuk memakan, "min buyutikum," dari rumah kalian sendiri-sendiri. Ini ayat harus dijelaskan bagaimana sebabnya, kenapa muncul ayat ini, supaya kita paham. Jadi termasuk ayat yang kalau tidak dijelaskan sebabnya susah dipaham. Tidak ada dosa bagi orang buta. Maksudnya apa? Zaman dahulu orang jahiliyah itu sangat merendahkan orang buta, orang pincang, orang sakit, sehingga dianggap tidak boleh makan bersama yang lain. Kamu buta, makan sendiri sana. Kamu pincang, makan sendiri sana. Kamu sakit, jangan gabung sama kami, makan sendiri sana. Kemudian Allah mengatakan, "Laisa 'alal a'ma haraj." Orang buta makan bersama kalian, enggak ada masalah. Jadi jamaah dalam satu nampan ada orang buta di situ makan, enggak ada masalah. Insya Allah enggak akan salah masukkan ke hidung, enggak akan. Namanya orang makan pasti masuknya ke mulut. Jadi enggak ada masalah. Kenapa dilarang orang buta makan bersama kita? Kemudian Allah katakan, tidak ada dosa bagi kalian untuk memakan apa yang ada dalam rumah kalian. Rumah kita sendiri, maka enggak usah minta izin. Maka istri tidak perlu minta izin untuk makan makanan yang ada di rumah suaminya, karena itu rumahnya sendiri. Demikian juga kita berada di rumah bapak kita, itu adalah rumah kita, kita tinggal di situ. Ada makanan, makan saja, enggak perlu minta izin. Kecuali kalau itu adalah dikhususkan untuk orang tua kita. Ini khusus untuk bapak. Nah, anak sudah paham, khusus untuk bapak, berarti enggak boleh diambil. Tapi makanan yang secara umum, maka tidak perlu minta izin kepada apa? Penghuni rumah. Au buyuti abaikum, atau dari rumah-rumah bapak-bapak kalian. Au buyuti ummahatikum, atau dari rumah ibu-ibu kalian. Kita sudah berkeluarga, kemudian sudah pisah dari bapak ibu. Suatu saat berkunjung ke rumah bapak ibu. Ternyata bapak ibu sedang keluar, mungkin ke pasar atau ke masjid. Nah, kita haus, mau ambil air minum di rumah bapak ibu kita. Apakah harus telepon dulu? "Assalamualaikum pak, mau ngambil minum." Enggak perlu. Ini adalah rumah bapakmu, halal untuk kamu, silahkan. Yang halal apa? Makanan, pak. Ta'kulu, makan. Jadi kalau Allah mengatakan makan, jangan diluaskan. Oh, berarti dompetnya bapak oleh ditutup. Nah, jangan begitu. Ini makan tok, jangan diluaskan kepada uang. Enggak boleh, uangnya bapak, jangan diambil. Au buyuti ikhwanikum, atau rumahnya saudara laki-laki kalian. Au buyuti akhwatikum, atau rumahnya saudari perempuan kalian. Jadi kita punya kakak, kita punya adik, datang ke rumah mereka, ternyata mereka pas tidak di dalam rumah, tapi rumahnya terbuka dan sudah terbiasa kita langsung masuk seperti itu kalau enggak ada yang penghuninya. Maka kita minum, kita makan, enggak ada masalah. Snack pada hari raya biasanya kan ditaruh di atas meja tamu, pak. Nah, itu kita sudah masuk langsung ngambil. Enggak perlu minta izin kepada adik kita atau kakak kita, enggak ada masalah. Tapi seandainya ada suatu adat di suatu kampung yang memang sangat pelit,
sehingga kepada adik pun harus minta izin. Nah, maka silahkan tetap makan, tidak perlu izin karena sudah diizinkan oleh Allah. Tapi nanti kalau suruh bayar, bayar mawon. Ini karena adatnya kampung pelit nih. Tapi tetap sudah boleh. Kenapa? Karena sudah diizinkan oleh Allah. Adat tidak mengizinkan, tapi Allah mengizinkan. Yang dimenangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Au buyuti a'mamikum, atau rumahnya paman-paman kalian. Au buyuti ammatikum, rumahnya bibi kalian. Au buyuti akhwalikum, rumahnya om-om kalian. Au buyuti khalatikum, rumahnya tante kalian. Bedanya apa a'mam dengan akhwal? Kalau paman, a'mam itu paman dari bapak. Kalau akhwal yang saya artikan om tadi, ini paman dari ibu. Kemudian ammat, ini berarti sama juga ya, bibi dari bapak. Khalat itu adalah bibi dari ibu. Nah, supaya beda saya artikan tante tadi. Kita punya bapak, punya ibu. Mereka punya kakak, punya adik. Nah, itu namanya ammat atau khalat. Masuk ke rumah mereka, langsung ambil. Meskipun orangnya tidak ada di rumah. Gambarnya tadi ya, rumahnya terbuka. Kemudian kita sudah biasa, kalau datang ke rumah paman itu assalamualaikum, enggak ada orang, sudah langsung dipersilahkan duduk di ruang tamu. Nah, di situ ada makanan, silahkan diambil. Gambarnya seperti itu, Pak. Tapi kalau paman kita punya warung misalnya, jualan pentol, langsung jiku isak kresek, ya ora oleh. Ini jualan berbeda dengan apa? Makanan harian begitu. Maka seandainya saya ngambil pentol yang dijual oleh paman saya di warung dia, enggak boleh, harus bayar. Itu memang barang yang dijual, bukan yang dimakan keseharian. Au ma malaktum mafatihahu, atau sesuatu yang kalian itu menguasai kunci-kuncinya. Ini misalnya adalah seseorang yang disuruh menjaga pintu atau mengurusi kebun seseorang. Dulu kebun itu ada pagarnya, ada pintunya. Nah, pintunya diserahkan kepada seseorang yang mengurusinya. Maka boleh pengurus tadi untuk metik buah-buahan yang ada di kebun tersebut. Enggak perlu minta izin. Kenapa enggak perlu minta izin? Sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu sangat memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Coba kalau harus minta izin, Pak, kan repot ini. Saya mengurusi kebun tersebut, melihat buah-buahan yang segar-segar, dan saya lapar atau saya haus, masa enggak boleh metik? Nah, maka Islam mengizinkan, enggak apa-apa metik, emang kamu sudah apa? Disuruh membawa kuncinya. Atau ternak misalnya, ternak milik orang diserahkan kepada kita untuk kita ngurusi, menggembalakan. Nah, kita sebagai penggembalanya meskipun diupah, tapi karena kita sudah disuruh untuk mengurusinya, maka kita merah susunya tidak perlu minta izin. Karena ini sudah menjadi milik kamu, sudah kuncinya sudah diserahkan kepada engkau. Kalau zaman sekarang ya misalnya saya mau pergi ke kampung halaman, kemudian rumah saya kuncinya saya serahkan ke tetangga. Nah, maka tetangga saya yang membawa kunci rumah saya tadi masuk ke rumah saya, dapat makanan, silahkan dimakan, enggak ada masalah, enggak perlu minta izin. Au shodiqikum, atau teman kalian, sama juga maksudnya. Kita punya teman dekat, akrab, datang ke rumahnya, ternyata dia lagi sholat jamaah belum pulang. Tapi pintunya sudah terbuka dan sudah terbiasa sejak dulu kalau pintunya terbuka kita disuruh masuk nunggu di dalam. Nah, di situ ada makanan, silahkan diambil, nggak perlu minta izin. Tapi kalau uang maka harus minta izin karena yang diizinkan oleh Allah hanyalah makanan. Tapi saya ingin tampilkan, Pak, satu riwayat yang sangat bagus. Saya temukan dalam kitab namanya Kitab Rawai'ul Bayan. Ini adalah kitab tafsir ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni, sudah wafat. Beliau menceritakan dari Ar-Rasafi. Dia mengatakan, kami dulu duduk di samping Abu Ja'far, seorang ulama. Kemudian Abu Ja'far bertanya, apakah salah satu kalian memasukkan tangannya ke kantong saudaranya atau ke dompetnya lalu mengambil uang dia? Maka dijawab, oh enggak mungkin itu kami lakukan. Maka kata Abu Ja'far, ma antum bi ikhwan, berarti kalian itu tidak bersaudara. Jadi teori bersaudara menurut Abu Ja'far adalah kalau kita sudah mengizinkan teman kita ngerogoi kantong kita. Enek duitnya ditutup rapopo, itu berarti bersaudara. Ini teori kalau kita terapkan berarti semua kita ini bermusuhan, Pak.
belum bersaudara, karena kita tidak mengizinkan orang lain untuk merogoh kantong kita atau duit kita. Ya, ini adalah persahabatan ya yang sangat erat sekali ini di masa Abu Ja'far rahimahullahu taala. Tapi memang tidak diizinkan oleh Allah seperti itu, yang diizinkan adalah makan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa 'alaikum junah," tidak ada bagi kalian dosa, "an ta'kulu jami'an," bahwasanya kalian makan dengan berjamaah, "aw ashtata," atau sendiri-sendiri. Jadi, makan di dalam Islam itu tidak wajib berjamaah. Tapi perhatikan di sini, Allah sebutkan berjamaah dulu baru sendiri-sendiri. Berarti lebih utama mana? Jamaah. Maka saya mengetahui ada sebagian teman kita itu sejak awal menikah sampai hari ini suami istri selalu makannya berjamaah. Ini bagus. Kalau saya cuma awal-awal dulu aja, Pak. Sekarang sudah enggak pernah berjamaah lagi. Ya mungkin kalau saya udah lapar ya makan dulu, ngapain nunggu orang, atau istri saya udah lapar makan dulu, ngapain nunggu orang. Tapi seandainya dilakukan terus sampai mati, ta'kulu jami'an, makan berjamaah, ini bagus. Apa fadilahnya makan berjamaah? Mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan dua hadis. Yang pertama, ahabbut ta'am ilallah, makanan yang paling dicintai Allah, maka surat alaihil aidi, yang banyak tangan makan makanan tersebut. Jadi semakin banyak tangan yang makan, maka semakin dicintai oleh Allah. Satu piring untuk satu orang, biasa. Satu piring untuk dua orang, jamaah dua orang, dicintai oleh Allah. Kemudian tiga orang, lebih dicintai lagi. Semakin banyak, dicintai. Maka kalau ada yang mau buat pesantren, tolong dibiasakan santri makan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Supaya mereka ukhuwahnya semakin kuat. Nah, maka makannya yang tertib, santri itu biasanya dikasih makan berjamaah. Karena kalau makan sendiri-sendiri, kadang nanti jadi nggak tertib. Tapi kalau makan berjamaah, waktunya bareng, jam 1 disuruh kumpul semuanya, makan berjamaah, nah, maka tidak akan ada yang tersisa. Karena semuanya harus menghabiskan makanan yang sudah disiapkan untuk mereka. Ini sesuatu yang sangat baik. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika dilapori oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami ini makan tapi kok enggak kenyang-kenyang." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ijtami'u 'ala ta'amikum." Kumpullah kalian untuk memakan makanan kalian. وَالْقُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, dan sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. يُبَارَقْ لَكُمْ فِيهِ, pasti akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Tirmidhi. اِجْتَمِعُوا, kumpullah kalian, عَلَى طَعَمِكُمْ, untuk memakan makanan kalian. وَالْقُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, dan sebutlah nama Allah, bismillah. يُبَارَقْ لَكُمْ فِيهِ, pasti akan diberkahi oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka kunci berkahnya makanan dua, bismillah sama jamaah. Seandainya makan tidak jamaah, apakah berkah tidak turun? Tetap turun, karena Allah mengatakan tadi, jami'an aw ashtata, boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Kalau diizinkan, kemudian tidak turun berkah, gak mungkin. Maka yang dimaksud di sini adalah berkah turun ketika jamaah, itu berkahnya semakin banyak. Maka bismillah menyebabkan berkah, tambah jamaah, maka berkahnya tambah banyak lagi. Kemudian saya teringat satu hadis yang lain yang tidak berkaitan dengan makanan, tapi mirip dengan makanan ini. Yaitu sabda Nabi SAW tentang salat jamaah. Rasulullah bersabda tentang salat jamaah, وَمَا كَانَ أَكْثَرْ, semakin banyak jamaahnya, فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ, itu semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ini mirip dengan salat jamaah. Salat jamaah semakin banyak semakin baik. Makan semakin banyak juga semakin baik. Kemudian Allah katakan, فَإِذَا دَخَلْتُمْ, kalau kalian masuk buyutan rumah-rumah, فَسَلِّمُوا, maka salamlah ala anfusikum, kepada diri-diri kalian sendiri. Maksudnya adalah sebelum masuk rumah ucapkan salam. Jadi dakhaltum di sini bukan masuk dulu baru salam,
tapi sebelum masuk. Sebagaimana idza qara'tal Qur'an, kalau kamu hendak membaca Qur'an, fasta'iz billah ta'awudz. Jadi bukan baca Qur'an dulu baru ta'awudz, bukan ya. Tapi sebelum membaca Al-Qur'an. Nah, di sini Allah sebutkan masuk rumah mengucapkan salam untuk diri sendiri. Apa maksudnya? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kalau rumahnya itu ada orangnya, maka yang dimaksud salam kepada diri sendiri adalah salam kepada penghuni rumah. Penghuni rumah itu adalah diri kita, karena muslim dengan muslim yang lain seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Maka salam kepada orang lain seolah-olah salam kepada diri sendiri. Tafsiran yang kedua, buyutan, rumah-rumah, yaitu rumah-rumah yang tidak ada isinya, tidak ada orangnya. Kita masuk ke rumah dan di situ rumahnya kosong, nggak ada orang. Rumah kita sendiri misalnya, kita habis safar, nah tentu saja nggak ada orang dalam rumah. Nah, pas masuk pertama kali belum ada orang yang ada di dalam rumah, fasallimu ala anfusikum, yaitu mengucapkan salam kepada diri kita dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Apakah ada dalilnya? Ada, tapi bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan idza dakhalal baita, apabila seseorang masuk rumah ghairal maskun, yang tidak ada penghuninya, falyakul, hendaklah dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga salam mengenai kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh semuanya. Nah, ini kalau kita mengatakan seperti ini, semua hamba Allah yang saleh, baik manusia maupun jin maupun malaikat, semuanya dapat. Maka pahalanya besar, Pak. Kita mendoakan banyak orang ini. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Allah mengatakan tahiyatan, itu adalah penghormatan, min indillah, dari hadapan Allah, mubarakatan, yang diberkahi, thayyibatan, yang baik. Artinya salam ini sumbernya dari Allah, ajaran Allah. Maka karena ini ajaran Allah, hendaklah kita ucapkan, hendaklah kita lakukan. Salam itu termasuk nama Allah. Maka kalau kita mengucapkan assalamualaikum, sama dengan kita sudah menyebut nama Allah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tampilkan bahwasanya, dalil bahwasanya salam itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, assalam ismun min asma'illahi ta'ala. Assalam itu adalah nama-nama, salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'afsuhu bainakum, maka sebarkanlah salam itu di antara kalian. Hadis riwayat Muqaili, derajatnya sahih. Nah, maka mengucapkan salam ketika bertemu, ketika masuk rumah, ini diajarkan di dalam Islam. Mubarakah, yang diberkahi oleh Allah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, kebaikan yang kita dapatkan sangat banyak. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, ashrun, ini pahalanya 10. Ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, pahalanya 20. Ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu, maka dikatakan pahalanya 40, tapi hadisnya dhaif. Karena itu salam tidak usah melebihi dari wabarakatuh. Wabarakatuh titik, sudah. Adapun wa maghfiratuh itu sahih, tapi untuk yang menjawab saja, bukan untuk yang memulai. Hadis riwayat Bukhari dalam Tarikh Kabir. Para sahabat kalau disalami oleh Nabi, mereka menjawab sampai wa maghfiratuh. Jadi untuk yang awal hanya 3. Sampai wa barakatuh. Untuk yang menjawab sampai 4, sampai wa maghfiratuh ya. Yang pertama wa barakatuh, yang kedua wa maghfiratuh. Kemudian salah satu berkahnya salam adalah orang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam, maka menyebabkan berkah untuk seluruh penghuni rumah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, idza dakhalta ala ahlik, kalau kamu masuk ke rumah keluargamu, fasallim, ucapkan salam, takunu barakatan alaika wa ala ahli baitik, akan menjadi berkah untuk kamu sendiri dan seluruh penghuni rumahmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif, tapi maknanya sahih karena semakna dengan ayat yang kita baca tadi. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apa fadilahnya orang yang masuk rumah mengucapkan salam? Thalathatun kulluhum dhamin 'ala Allah. Tiga orang semuanya dijamin oleh Allah. Dijamin apa? Kalau melakukan salah satu dari tiga ini kemudian mati, maka masuk surga. Kalau tidak mati, maka dapat pahala. Nah, yang ketiga adalah warajulun dakhala baitahu bisalam. Orang yang masuk rumahnya dengan salam, fahuwa dhamin 'ala Allah, maka dijamin oleh Allah. Assalamualaikum, mati, masuk surga, Pak. Maka yang pengen masuk surga gampang caranya. Silahkan mati setelah mengucapkan apa? Salam pas masuk rumah, surga nih. Pengen surga, Pak, ya? Tapi ra pengen mati. Semua manusia begitu. Thayyibatan, ini adalah ucapan yang baik. Nah, kalau kita orang baik, maka kita pasti suka mengucapkan salam. Kalau kita tidak suka mengucapkan salam, hati-hati, tanda bukan orang baik. Karena Allah mengatakan pada surat yang lalu, ayat yang lalu sudah kita pelajari, at-thayyibatu lit-thayyibin. Ucapan-ucapan yang baik cocok untuk orang-orang yang baik. Nah, salam ini dikatakan oleh Allah sebagai thayyibah, ucapan yang baik. Kalau mulut kita tidak suka mengucapkan salam, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya ini orang baik atau tidak? Kok tidak mau mengucapkan salam? Nah, maka tolong dibiasakan anak-anak kita pun masuk rumah harus salam, tidak salam suruh keluar lagi. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullahu lakumul ayat, Allah jelaskan bagi kalian ayat-ayat, la'allakum ta'qilun, supaya kalian paham atau kalian berpikir. Jadi ayat-ayat Quran diturunkan itu supaya kita paham. Maka inti dari membaca Quran itu dua, paham diamalkan, itu intinya. Adapun baca Quran tanpa paham, maka itu bukanlah inti dari diturunkannya Quran. Ada pahalanya, tapi sedikit. Baca Quran dengan cepat, sehingga cepat khatam. Dalam satu hari sudah bisa khatam 30 juz. Ada pahalanya, tapi tidak terpuji. Tidak terpuji kenapa? Tidak paham. Yang mengatakan tidak paham bukan saya, Rasulullah. La yafqah, tidak akan paham, man qara al-Quran aqalla min thalath. Orang yang khatam Quran kurang dari 3 hari. Paling cepat 3 hari. Itu pun karena cepat mungkin pemahamannya juga kurang sempurna. Nah, maka silahkan kita berusaha membaca Quran setiap hari tapi sambil dipahami maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Nggih, silakan. Salam meninggalkan rumah, ya, itu juga sahih hadisnya. Dalam kitab Jami'us Shaghir Rasulullah bersabda, wa idza kharajtum fa audi'u ahlahu bisalam. Kalau kalian keluar rumah, maka titipkanlah salam kepada orang yang ada di dalam rumah. Jadi sebagaimana masuk kita salam, keluar pun juga salam.